gini nih, gua pakai sniper. Jadi kalau lu pengen ini bunuh orang, tandanya ya pencet F. Gua udah siapin sniper gua. Sniper bisa bunuh orang sampai belakang. Iya. Udah ada suppressor, tenang aja. Kas tahu kalau lu perlu ini assassinate seseorang. Oke, Bang. Go easy. Ke mana? Ih, malah batu. Pokoknya lu kalau perlu bantuan bilangin gua aja, gua udah siapin sniper rifle gua. Enggak bau lo. Diam. Kayaknya Soros, kayaknya gua Soros dapetin ini deh. Apa namanya? Trip ya, trip mainnya. Yang untuk sensor. Gua hampir ketahuan, gua hampir ketahuan. Buset, ketahuan. Allah, kita bisa nakir lagi. Si Harjoni ketahuan siapa Leo enggak? Bukan dari gua. Sorry, enggak sengaja. Iya. Lu mau bantuan treatment enggak? Ini enggak jatuh bukan kok. Pengen enggak enak gua lain ya? Iya, enggak jatuh tuh. Opo. Ini ya Squid Game-nya nih. Tanya berapa? Apaan? Kosong. Itu jadi kosong, gak ada keluar. Gimana nih coba? Lu pada mau itu gak trip main sensor? Makanya kan kurang biasa nih. Ada sini, ikutnya. Ntar, gue udah gak. Tadi gue ada kesan. Bohong. Gak ada. Ya ada di situ. Sini gak ada, sepi. Kamu kan gini, pegang. Makin. Gak jelas kan? Tuh gak jelas. Gak ada suppressor. Gak jelas. Gua ada suppressor. Jadi kita gak nembak lo. Triknya gak nembak lo. Ketahuan malah gak nembak. Gila lo. Ya kiranya kan gak ketahuan. Ya kan gua kan dapet ketahuan. Ya lu nembak. Lu ketahuan gak ketahuan kalau lu ketahuan gak ketahuan kalau lu deket banget lu tembak aja. Oke, lu pada pakai trip mine ya, pakai trip mine. Hartono pakai trip mine aja. Oke, dan nanti gua ada suppressor nggak ya? Enggak. Pantesan, papale. Ke mana ya? Oh ini dia. Bukan, ini baru. Diam. Ayo, lama. Jelas. Di. Kalau gitu sih Edric marah. Kalau gua gitu sih Edric marah loh. Gua mau tes. Gua mau tes. Lu udah kelihatan gak ada suppressor lo, jelas lo. Ya. Ya gimana gua tahu? Di. Tinggal tanya kita. Tinggal lu lihat loadout lo. Di. Tinggal tanya kita lo. Di, kok kayak gitu sih? Kok malah kayak gitu? Kok nggak jelas ya, Bri? Jangan tembak lagi, Dik. Lu tembak, misalnya gua tembak lu gini, asli lu, Bri. Lu dua kayak anjing lagi kelaparan lo. Langsung masuk tuh cari makanan easy papale. Oh, tuh ada guard. Di? Campuran
gue yang harus dan naik duluan Drik, yang buka gue yang ini, gue yang ngomong Pak Toyo Joni, easy mana Pak Toyo? Ya, belum tinggal tandain word yang pengen gue bunuh. Gue gak bakal masuk ke dalam. Gue cuma pengen liatin lu dua lakuin stepnya tanpa bantuan gue. Si clockin ini loh, nih kaca-kacanya. Mau kalau mau pasang tripnya itu di tangga, cek dulu tapi ada guard atau tangga. Ada guard di situ. Oh, ya kelihatan lu ya kelihatan. Orang serum di mana? Di tangga gua bilang sih. Oh oke. Mau gua tembak gak? Jangan, dia lagi turun. Di bawah ya, paling bawah. Apa? Enggak gua paling bawah ya, gua langsung turun ya. Ya, lu turun. Oke, manajernya di situ. Di mana? Office. Oh, di office. Iya, di office. Gua lagi tandain di situ. Di bawah ya? Enggak, di atas, di lantai 2 office. Tadi gua tandain guard. Guardnya ada yang naik ke tangga 1. Drake, itu manajernya. Ntar. Di ntar lo. Ntar lo. Ini guard. Lo bisa intimidate guardnya kalau ketahuan. Oke, Drake, mantap Drake. Jok. Mantap lo, Henry lo. Gak ada suppressor lo, gak ada suppressor lo. Jadi lo kalau intimidate manajernya lo bakal nggak bakal kayak gini lo, seriusan lo. Malesin lo. Bau kapalnya. Gua buka pintu, dia tekan lari ke mana. Ayo lagi. Lu pokoknya lakuin tanpa bantuan gua sama sekali. Gua cuma satu ya kali ini ya, kalau normal. Iya. Susah kan? Susah kan? Enggak susah, tapi kalau si Edik enggak ke mana-mana. Oh. Guanya lagi putar pintu belakang, biar bisa lebih cepat kita misi kayaknya. Bong, manajer aja lo belum bikin hostage lo, udah buka pintu belakang lo. Ribut lo. gua yang ini kalau. Nah, awas, pakai pisau aja, pisauin. Dah. Jokin. Pakai sendok. Sendok bapakmu itu pisau loh, pisau special ops loh. Sendok loh. Itu pisau itu loh, pisau stealth loh. Dibilangnya sendok. Ribut yuk. Ya saya lo pakai itu. Dah Bodoh amat loh. Jangan ada orang ini ya. Bong, ada orang. Oh no. Oh, ada gua. Buka, coba pick lock. Oke. Okay. Ada gua enggak? Coba liatin. Sabar, gua lagi pick lock.
bukannya dipiklokin loh. Kalau dipiklokin lebih gampang. Oke, sabar gue liatin lu. Gak ada. Ada yang naik. Mundur lu. Tunggu. Tanahin. Oke, gue hampir ketahuan. Jangan dibunuh biarannya. Ya, lagi diam doang. Ini seorangnya. Dia lagi turun, langsung lari, masukin keycard. Masuk. Arin, oh iya, dia udah turun. Namanya? Lihat namanya gimana sih? Di papan. Papan. Gua gak tahu cara lihat namanya. Papan. Lihat papan. Oh, David Mezlas. David Wono. Di apa sih? Gak denger loh. David Mezlas. Pokoknya David lah. David Mezlas. Di. Udah bilang 3 kali loh. Di lo aja bilang David doang. Di. Udah ngomong berapa kali lo padahal lo. Gini lah Edric. Ada yang naik satu ke tangga tadi. Lagi cari. Tunggu. David, ada satu sisi yang lagi turun. David. Oke, udah ketemu. Lagi di bawah. David Nizlor. Hati-hati. Gua liatin ada guard di bawah atau kagak. Jangan kemana-mana, Drake. Moment. Diam aja. Lagi hack dulu. Nanti ambil C4. Guys, bener. Ini gua pasangin sensor gak sih? Di. Di gak kamu, Felix. Di kok gua? Iya Drake. Gua ngapain? Udah, cepetan ini. Hack. Kalau Edric gak salah hack langsung ini loh. Bakal selesai loh. Bakal langsung pasang C4 loh. Dan bilang David Mezlar loh 3 kali. Malesin lu, gua malah jatuh loh. Malah pecah loh kacanya loh. Pulang. Iya udah smooth ini. Ini udah smooth tadi. Heis. Smooth banget itu tadi. Coba lu berdua lagi. Gua pakai loadout ini. Iya. Stealth operation kapalnya. Dia ketawa sendiri. Serem loh. Apa? Dia ketawa sendiri loh, serem loh. Iya, emang kan. Ada apa sih? Di. Apa? Oh, enggak ada. Wonder Forker. Fashion. Ursa Tanto, oke. Ready. Papale Harjoni bau papale. Oke, Harjoni lagi ya. Padrek bully yuk, kita bully cepetan. Oke, enggak jadi dia unmute. Bye. Padrek dengan ini. Ketawa sama Padrek. Kok gua? Iya, berlari loh. Kok gua? Tandanya. Kok harus gua sih? Gua enggak ada tandanya loh. Sama enggak tandanya. Gua enggak ada tanda juga. Oke. Okay. Gua baru pakai masker. Ulang. Gua enggak ada tandanya loh. Masker. Enggak ada tandanya juga sama. Pasti John Wick. Guardnya enggak sengaja liat John Wick ketakutan banget, takutnya di toilet. Ya, John Wick itu terlalu populer. Terlalu OP. Sampai ketakutan, lagi ketawa kita bully yuk, bau loh. Harjoni easy, Harjoni kapale. Atau no FK kick. Halo.
100% enggak gua bully kok waktu lu pergi. Gua enggak bully kok waktu lu pergi, enggak bohong. Gua enggak bully. Oke, lu yang bunuh wardnya, gua pengen gimana sih ini? Gua cek wardnya dari belakang ga? Cemak dulu. Ward juga, sorry. Ayo, tembak. Ada orang? Ga ada, diem. Baik, teman ada timnya. Ada guard. Buka Drake. Dik. Drake, cepat. Oke, masuk. Oh, manajernya lagi datang ke ini ruang luas. Tuh di situ. Tuh. Gua tanya. Langsung enggak? Coba cek ada guard enggak? Sabar. Kalau ada tandain, Gua. Oke, ini awal-awal udah smooth. Ada enggak? Ward-nya pada hilang loh. Kayaknya gak ada ward deh. Roger. Gak dengar loh. Bob denger. Ya. Ward-nya pada di bawah. Ada di bawah. Coba ada di bawah. Ada satu di bawah dekat kantor bawah. Dah. Udah masuk. Felix. Apaan? Lu siap-siap ambil itunya. Oke. Enggak, kan gua udah bilang lu dua doang. Gua cuma liatin aja. Gua proja. Lu kan bilang soalnya kan lu pada andelin gua mulu di stealth ini, makanya gua pengen liat lu berdua lakuin stealth. Edik ngapain? Oke, enggak jadi. Bisa gua yang buka lo. Yang 30 aku kita. Ya. Kayaknya Valis ke Valis. Kamu gak Valis gak ketahuan aja. Enggak. FPS gua tiba-tiba FPS gua turun gila parah. Bong. Detection gua 3 gak bakal ketahuan. Gak jadi gua hampir ketahuan, tapi gak ketahuan. Ayah, 14 dan 13. Ini nyalanya FPS sama pada komputernya kayak jauh lagi gitu. Jelas FPS gua. Ini tiba-tiba loh. Bohong. Gak bohong. Ini kadang-kadang suka tiba-tiba. Bohong. Di mana ya storage room ya? Gua mau naik dulu. Kaget. Diam, Ben. Jelas, Felix. Di, gak jelas. Emang bener, Di. Bahas tuh loh. Ya, oke. Terus di mana? Kok tanya gua? Gua cuma pengen ambil key-nya aja nanti. Kalau lupa aja nih, ngajarin. Gua cari dulu satu-satu. Oke. Tunggu ya, Drake. Baru ambil key-nya, tunggu ya, Drake. Naik tangga, jangan buka pintu. Naik tangga, serius. Naik tangga, serius. Oh. Naik tangga. Ntar dulu, gua bisa lari, dia lagi liatin ke situ. Lari, Drik, masya Allah. Nah.
Ya gua enggak mau itu ketangkep itu. Gua ketangkep. Kan bisa ketangkep, enggak ngelihat. Gila lo. Eh, sini. Itu suka efek kan buat ini ya, mobilnya. Iya. Nah, ini smooth karena si Edric enggak ngapain. Ambil. Siapa bilang gua enggak main-main? Ambil. Emang bener kok. Ini kita langsung out ya. Tahu tak cara dia? Go. Drive. Ya, malah ambil yang biru. Ya udah gua ambil merah. Ih, kok enggak? Lah, kok gua enggak ada kakinya sih? Oh, lu kebuka kaki terus ya ambil Edric. Mungkin. Ambil lagi. Ambil lagi. Di tabrak MID lo. Di gua siapa bilang gua ketabrak lu? Gua pada okay, di sini. Edric gua kejar. Di enggak ada tombol F, gua ketabrak lu di lari gua. Oke, Edric lo. File gua enggak ambil lagi. Ambil lagi, masih ada waktu 3 menit itu banyak. Enggak bisa. Tombol F-nya enggak ada. Di katanya gua udah dapet key-nya. Ya udah buka mobil. Lu enggak ada kuncinya. Enggak, katanya gua ada. Enggak jadi gua aja dulu. Gua aja dulu. Anjir kemarin nabrak loh, enggak jelas loh. Di balap lagi. Ayo John Wick, tembakin saya Drek. Ya, dia malah ikut ambil barang loh. Yang enggak bisa. Gua udah coba berkali-kali F, enggak bisa. Oke, gini gua aja. Nanti si Anton bilangnya malah salah gua. Emang bener loh. Salah gua sih. Batu loh, kan ngambilnya barengan loh. Gua duluan, terus habis itu lo ambil. Ya salah lu. Ngomong-ngomong di lagi. Emang bener kok. Ya kek, siar total aja. Kamar. Emang bener kok. Masih ada 2 menit, kita have fun aja dulu. Gua fail. Mana? Nah, jadi gua bisa lift. Emang bisa? Wait, kaget. Ini. Kenapa? Edric-nya bau. Gak tahan gua nyiumnya, Idi. Takut. Easy. Get good.